Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya.
Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran, ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan,
jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran, rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, umpet-ngumpet, ngumpet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran.
rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam satu percontohan, Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya. Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan. Daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pacek kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qira'atul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama.
tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharahu man qara' al-Qur'ana fastazharahu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustaz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg. Yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim,
Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran. Sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u suhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini,
Tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Ah, barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk baik-baik syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa sejak siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversi. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversi. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversi satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia persurutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan,
Kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'an fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'a al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya, menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qawmin la yakra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B, buta aksara di antaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca.
Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah hafal. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quran. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah milik-milik, umpet-umpet. Ngempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, 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 ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab, iya, kamu ngapain? Nah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitul kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedik, betah benar di sini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yaqra'ul Qur'an kama salil utruja. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utruja. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utruja? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya, siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wamatsalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Quran kama salit tamra la riha laha wa ta'muha hurun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma.
Rasanya emang manis. Cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenakan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ أَلَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqin ladzi la yaqra'ul Qur'an kama kalil hamzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hamzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Sudah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qira'atul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharu man qara'a al-Qur'ana fastazharu. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau beriman kepada Al-Qur'an, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustaz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi. Yang belajar tikus budak. Yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti. Cara rukuk dan sujud yang baik saja belum bisa. Yang membatalkan sholat apa tidak bisa, tidak ngerti. Sekali langsung. Tidak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek. Cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang.
dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran, tapi Quran disuruh ikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya gak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Dan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timulah pendapat ada ayat Quran yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuat. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi, Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib, Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dia yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran telah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ, di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muktasid. Muktasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-ho. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montemnya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muktasir. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi بِإِذْنِ اللَّهِ, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran,
barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya. Sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan suatu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kalau orang berkata langsung saja memahami Quran sekarang yang sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan, saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Nah, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen.
harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, lah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Oh, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-utik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usuli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang sumbung gak semayang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Oh, orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Jom, kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran, bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi.
Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, iyalah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisyat su'ada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, "wa mautas suhada," dan menginginkan mati sebagai matinya para suhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Nah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya. "Wan najata yaumal hasri," dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasr, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. "Wa dhilla yaumal harri," dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. "Wal huda minadh dhalalah," dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar tidak kaya asal bahagia, sudah enak. Lalu apa lagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan kata Nabi, resepnya fa'adimu qira'atul Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyyun hamid, lampuniyyun. Laghaniyyun jadi lampuniyyun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Malu pak, belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisa ya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya. Tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqqahu fid din, mendalami agama, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka,
dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpah. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi, lima hasarsani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan luhana, sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia. Kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku, hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang. Mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya melihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia? Pura-pura enggak lihat. Kenapa waktu di dunia? Pura-pura enggak tahu. Kenapa waktu di dunia? Kamu lupakan Quran, maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbihi wal 'adzabul akhirati ashadd wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian. Tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita. Ya paling lama sih begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asadu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama,
belum menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satupun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.